Besar atau Dubes Indonesia untuk Filipina Sinyo Hari Sarundajang meninggal dunia. Kabar itu dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri. Betul, Sinyo Hari Sarundajang meninggal dunia, kata Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, Teuku Faiza Syah kepada wartawan, Sabtu 13 Februari 2021. Sinyo Hari Sarundajang membuskan nafas terakhir di Jakarta dini hari tadi. Faiza Syah menyebut Sinyo Hari Sarundajang meninggal karena sakit. Meninggal dunia di Jakarta dini hari ini, ujar Faiza Syah. Sakit, namun sebaiknya ditanyakan ke pihak keluarga, tambahnya. Sinyo Hari Sarundajang pernah menjabat Gubernur Sulawesi Utara periode 2005-2010 dan 2010-2015. Tahun 2018, Sinyo Hari Sarundajang dilantik Presiden Jokowi untuk menjadi Dubes RI untuk Filipina merangkap Kepulauan Marshall dan Kepulauan.